pemilihan presiden Prancis putaran pertama akan berlangsung. 3 dari 5 kandidat presiden Prancis ini bertekad untuk membuat negara meninggalkan NATO yang dipimpin AS jika mereka menang. Luc Mélenchon, seorang kandidat presiden sayap kiri Prancis, pada hari Minggu menyerahkan untuk meninggalkan NATO, di mana dirinya juga menyebut NATO sebagai sebuah organisasi yang tidak berguna di Twitter. Kandidat presiden sayap kanan Prancis Eric Zemmour pada bulan Desember juga menyatakan bahwa dia ingin menarik Prancis keluar dari NATO. Marine Le Pen, yang juga sebagai kandidat presiden sayap kanan lainnya, mengumumkan pada bulan Februari bahwa Prancis akan meninggalkan NATO jika dia memenangkan pemilihan. Banyaknya pihak yang ingin Prancis keluar dari NATO bukanlah tanpa alasan. Mantan Presiden Prancis Charles de Gaulle pernah menarik pasukan Prancis dari komando NATO pada 1966 pada puncak Perang Dingin dan mengusir markas aliansi itu dari Paris dan Fontainebleau pada tahun berikutnya sebagai protes atas tindakan hegemoni AS di Eropa. Presiden Prancis ini Emmanuel Macron juga telah menyatakan kekecewaannya terhadap blok tersebut. Dalam sebuah wawancara dengan Economist pada 2019, Macron mengatakan, "Apa yang kami alami saat ini adalah kematian otak NATO." Seruan kandidat presiden Prancis untuk meninggalkan NATO sampai batas tertentu merupakan penghormatan kepada Presiden Charles de Gaulle yang mengejar status otonomi Prancis sebagai kekuatan utama serta warisan diplomatik Gaullisme. NATO juga dinilai tidak efektif dalam menghadapi tantangan keamanan non-tradisional. Selain itu, AS telah mendorong sekutu NATO untuk membelanjakan lebih banyak untuk pertahanan, yang telah menyebabkan banyak ketidakpuasan. Blok tersebut juga telah mencelik kebijakan luar negeri Uni Eropa dan membatasi otonomi strategisnya. Prancis adalah negara dengan pengaruh dan menolak untuk menyerahkan semua keamanannya di tengah NATO yang dipimpin AS. Dengan latar belakang ini, ada normal untuk mendengar politisi Prancis menyerahkan skeptisisme terhadap blok tersebut. Benjamin Norton, seorang pengamat yang berbasis di Amerika Latin, men-tweet pada hari Senin bahwa jika satu negara Eropa dapat menantang NATO, negara itu adalah Prancis. Prancis menggarisbawahi pentingnya kemerdekaan dan otonomi dalam pertahanannya, sangat kontras dengan sikap banyak negara Eropa Tengah dan Timur yang menaruh sebagian besar harapan mereka pada NATO. Sebagai tanggapan atas skeptisisme Prancis terhadap NATO, AS diperkirakan akan mengeksploitasi beberapa negara pro-AS di dalam UE untuk menekan Prancis. Rusia telah berulang kali membantah rencana untuk menyerang Ukraina. Meskipun mengerahkan lebih dari 100.000 tentara di perbatasan, tapi negara itu baru saja memulai latihan militer besar-besaran dengan negara tetangga Belarusia. Dan Ukraina menuduh Rusia memblokir aksesnya ke laut. Pemerintah Rusia, Kremlin sejauh ini mengatakan ingin menegakkan garis merah untuk memastikan bahwa bekas tetangga Sovietnya itu tidak bergabung dengan NATO. Potensi invasi Ukraina pun membuat anggota NATO resah. Sejumlah negara bahkan telah memutuskan untuk mengeluarkan perintah meninggalkan Ukraina segera. Mengutip Kiev Independent.com, Sabtu 12 Februari. Diketahui sejauh ini sudah ada 8 kedutaan besar negara asing yang telah secara resmi mengeluarkan instruksi bagi warganya untuk meninggalkan Ukraina. Sesegera mungkin diantaranya kedutaan besar Inggris Raya, Latvia, Denmark, Israel, Estonia, Norwegia, Jepang, dan Korea Selatan. Instruksi serupa telah muncul di situs web misi diplomatik di Ukraina dan Kementerian Luar Negeri negara-negara tersebut untuk meninggalkan Ukraina sesegera mungkin. Sebaiknya dalam 2 hari ke depan, sejak pemberitaan pada 11 Februari, warga juga disarankan untuk tidak melakukan perjalanan ke Ukraina karena fakta bahwa layanan konsuler akan dibatasi secara signifikan. Selain itu, instruksi tersebut menyarankan warga yang memutuskan untuk tinggal di Ukraina agar memiliki persediaan air, makanya selimut baterai. Selimut baterai yang cukup dan merisa apakah ada cukup bahan bakar dalam mobil untuk pergi jika perlu dengan mobil melintasi perbatasan dari Ukraina. Menurut informasi tersebut, kedutaan Israel diketahui mengumumkan evakuasi staf kedutaan di Kiev dan keluarga mereka. Sementara Norwegia telah mendesak warganya untuk tidak melakukan perjalanan ke Belarus dan Rusia karena latihan militer dengan kemungkinan tujuan menyerang Ukraina. Pada saat yang sama, situs kedutaan kecuali Israel saat ini tidak mengumumkan evakuasi personel penting dari Kiev. Dengan latar belakang kedutaan yang disebutkan di atas, misi Prancis dan Jerman anggota format Normandia belum menerbitkan instruksi semacam itu. Sebagai informasi, menurut situs kievindependent.com, pada 129 kedutaan dan konsulat asing di Ukraina serta perwakilan organisasi internasional seperti Uni Eropa dan NATO, dua negara lebih dulu mendesak warga tinggalkan Ukraina. Sebelumnya, pada 11 Februari dini hari, instruksi serupa untuk warga agar meninggalkan Ukraina dikeluarkan oleh kedutaan besar Belanda. Selain itu, mereka telah mendirikan pusat evakuasi di Lviv bagi mereka yang memutuskan untuk tinggal di Ukraina dan jika terjadi invasi Rusia meninggalkan Ukraina melalui darat ke arah barat.
Presiden AS Joe Biden juga menyerukan hal serupa. Menurut wartawan Inggris, Presiden AS Joe Biden percaya bahwa serangan Rusia ke Ukraina akan terjadi dalam beberapa hari mendatang. Malam sebelumnya pada 10 Februari, Biden mengatakan kepada wartawan Amerika bahwa warga AS harus segera meninggalkan Ukraina karena mereka tidak akan dapat mengungsi jika terjadi invasi militer skala penuh ke Rusia. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan bahwa Putin mungkin tidak menunggu berakhirnya Olimpiade Musim Dingin Beijing untuk meluncurkan invasi militer ke Ukraina. Dengan kata lain, sudah ada 10 negara yang mendesak warganya untuk segera meninggalkan Ukraina, yaitu Inggris Raya, Latvia, Denmark, Israel, Estonia, Norwegia, Jepang, Korea Selatan, Belanda, Amerika Serikat. Anggota Kongres dari Partai Republik Amerika Serikat, Marjorie Taylor Greene, meminta negaranya untuk segera meninggalkan keanggotaan mereka di NATO. Menurutnya hal ini menjadi penting agar tidak memantik peperangan dengan Rusia. Greene bahkan melampirkan laporan Wall Street Journal yang menunjukkan Amerika Serikat dan Rusia justru mengalami ketegangan usai adanya invasi militer ke Ukraina. Rakyat Amerika tidak menginginkan perang dengan Rusia, tetapi NATO dan para pemimpin bodoh kita sendiri menyeret kita menjadi satu, katanya. Perang yang tidak akan dimenangkan siapapun, eskalasi atas Ukraina. Negara non-anggota. Mempertaruhkan perang nuklir adalah permainan kekuatan yang membahayakan seluruh dunia. Kita harus menarik diri dari NATO, lanjut dia. AS didesak tinggalkan NATO untuk hindari perang dengan Rusia. Politisi Amerika Serikat Marjorie Taylor Greene mendesak negaranya untuk meninggalkan NATO untuk menghindari perang dunia dengan Rusia. Anggota Kongres dari Partai Republik asal Georgia ini menyebut pemimpin Amerika sekarang ini bodoh. Greene melalui akun Twitternya membagikan artikel Wall Street Journal yang mencerminkan peningkatnya ketegangan antara Washington dan Moskow setelah invasi Rusia ke Ukraina. Dia juga memperingatkan bahwa AS dapat terseret ke dalam konflik dengan Rusia jika keadaan berlanjut seperti apa adanya. Rakyat Amerika tidak menginginkan perang dengan Rusia, tetapi NATO dan para pemimpin bodoh kita sendiri menjerat kita menjadi satu. Bunyi tweetnya di samping artikel tersebut seperti dikutip dari Newsweek Sabtu 2 Juli. Perang yang tidak akan dimenangkan siapapun, eskalasi atas Ukraina, negara non-anggota. Mempertaruhkan perang nuklir adalah permainan kekuatan yang membahayakan seluruh dunia. Kita harus menarik diri dari NATO, lanjut dia. Terjemahan judul artikel Wall Street Journal yang dibagikan oleh Greene berbunyi, Moskow menjanjikan respon terhadap ekspansi militer AS dan itu berfokus pada tanggapan Rusia terhadap berita bahwa AS akan melakukan ekspansi terbesarnya di Eropa di Polandia. Ekspansi AS di Eropa termasuk kehadiran permanen di Polandia yang bertentangan dengan perjanjian 1997 dengan Rusia di mana NATO mengatakan tidak akan membentuk sejumlah besar pasukan asing di Polandia. Selama pengumuman tersebut, Biden mengatakan AS akan menambah markas permanen baru untuk Korps Angkatan Darat ke-5 AS di Polandia. Rotasi tambahan pasukan ke Rumania dan meningkatkan pengerahan rotasi pasukan di negara-negara Baltik. Perangkat keras militer Amerika juga akan dikirim ke Eropa untuk meningkatkan pertahanannya. Itu akan mencakup 2 skuadron tempur F-35 tambahan ke Inggris, 2 kapal perusak angkatan laut AS tambahan yang dikerahkan di ke Spanyol, dan sistem pertahanan udara baru yang dikirim ke Jerman dan Italia. Merespon pengumuman Biden, Wakil Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Ryabkov mengatakan Moskow akan mengambil langkah-langkah kompensasi sebagai tanggapan. Presiden Rusia Vladimir Putin juga secara terbuka menyatakan ketidaksenangannya saat dia berbicara tentang ejekan baru-baru ini dari para pemimpin G7.